السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita niatkan keberadaan kita di majelis yang penuh barokah ini dengan tiga macam niat. Kata Nabi, niatnya seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Niatul mar'i khairun min amalihi. Maka dalam segala langkah kita, itu sebaiknya kita dahului dengan niat. Di waktu dan tempat yang mubarokah ini, kita niatkan tiga hal. Jadi sekaligus ini ada tiga amaliyah satu majlis. Yang pertama kita niat itikaf. Itikaf di dalam masjid. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat tolabul ilmi, menambah ilmu, menuntut ilmu. Banyak sekali hadis Nabi yang memotivasi kita untuk setiap saat menuntut ilmu, menambah ilmu. Sebab dengan menambah, menuntut ilmu, itu kita oleh Allah dinilai orang yang berilmu. Meskipun kita sudah banyak ilmu, ya, tapi kalau sudah merasa cukup, tidak mau menambah ilmu, maka hakikatnya itu adalah orang bodoh, kata Nabi. Yang ketiga, intizaru sholatul adiyah. Kita menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu yang lalu telah kita bahas tertib wali nikah, ya. Tertib, ya. Jadi orang yang berhak menjadi wali nikah sekaligus urutannya. Orang yang paling berhak menjadi wali nikah itu adalah ayah kandung, ya, ayah kandung. Kemudian kakek, saudara laki kandung, saudara laki-laki ayah. Kemunakan laki-laki saudara sekandung, ya. Kemunakan laki-laki dari saudara ayah, paman, kemudian apa, anaknya paman, misanan, ya. Kemudian kalau semua tidak ada, ini adalah wali nasab, ya, yang 8 itu. Kalau semuanya tidak ada, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Kemudian larangan melamar wanita yang masih idah.
itu melamar dengan terang-terangan itu tidak boleh, tapi dengan kalimat-kalimat sindiran ya, itu bisa ya. Nanti kalau sudah iddahnya sudah habis baru dilamar secara resmi ya. Alhamdulillah syariat Islam itu sangat lengkap, jadi semua perilaku kita, amaliyah kita itu ada aturannya, dan aturan itu sangat tertib, sangat tertib. Jadi kita dididik, dilatih oleh syariat Islam untuk disiplin, disiplin, bersih, suci dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan. Wan nisa'u utawi perempuan-perempuan yang akan nikah, iku ala durbaini, ada dua macam. Yang pertama sayyibatin, janda-janda ya. Sayyibat, janda-janda. Wa abkarin, lan gadis-gadis. Sayyibat itu jamak dari sayyibah. Abkar itu jamaknya bikr, bikrun itu gadis. Jadi wanita yang mau melaksanakan pernikahan, yang bisa dinikahi itu ada dua macam, janda dan gadis. Fal bikru moko utawi gadis iku ya juzu menang lil abi kangge bapake, wal jaddi lan bae menang apane ijbaruha, memaksa, ijbar ya. Alan nikah ingatasi nikah. Makanya bapak atau kakek itu dikatakan, disebut wali mujbir, wali yang diberi kewenangan oleh syariat Islam untuk ya, memaksa ya. Itu fikih seperti itu, memaksa boleh. Tapi menurut undang-undang ya tidak boleh ada kawin paksa, itu tidak boleh. Sekarang menurut undang-undang wanita yang mau nikah itu, baik itu janda maupun gadis ya, itu mutlak harus atas persetujuannya ya. Bahkan tahun yang lalu dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 ya, itu kan ketentuannya dalam undang-undang itu, wanita yang boleh nikah itu kalau laki-laki minimal 19 tahun, kalau wanita minimal 16 tahun ya, 16 tahun. Kalau kurang dari itu kok terpaksa nikah, itu harus izin dari pengadilan agama, kalau Islam, kalau non-Islam ya pengadilan negeri. Kemudian dari Kementerian apa, Peranan Wanita ya, ya, itu ngajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi agar wanita itu sedapat mungkin sama dengan laki-laki. Jadi wanita itu tidak boleh nikah sebelum berumur 19 tahun. Akhirnya oleh MK, Mahkamah Konstitusi, itu dikabulkan. Akhirnya timbul, dibuat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 19
perubahan dari ini usia ini. Ya. Ini intinya memberantas perkawinan anak-anak. Jadi pemerintah punya maksud supaya orang Indonesia itu pinter-pinter gitu kan. Kalau bisa umur 16 tahun itu masih sekolah, jangan nikah. Apalagi kalau si anak-anak nikah itu juga apa ngerepoti BKKBN, program keluarga berencana. Sebab biasanya anak-anak yang nikah ya, itu sangat produktif. Kan pernah ada anak laki-laki usia 15 tahun, ya, kemudian nikah dengan temannya 14 tahun. Itu karena sudah ngotot gitu ya. Itu anaknya yang sekarang ini kan anak-anak itu mudah dewasa. Mudah dewasa. Punya HP, ya, internet. Ya sudah, pergaulannya itu namanya anak-anak itu pergaulan dewasa gitu. Melihat permainan ya, orang-orang dewasa gitu ya. Sehingga dengan temannya sendiri itu ingin nikah ya. Kalau pengajian kan kalau zina kan dosa ya. Nikah ngotot oleh orang tuanya dilarang itu ngotot ya. Nah, setelah nikah ya namanya anak-anak itu kan ya rajin ya rajin mainan seperti itu ya. Akhirnya hampir tiap tahun punya anak ya. Mestinya mereka itu belajar ya. Ya, tapi sudah tidak sekolah ya sudah pekerjaannya itu ya. Jadi ini pemerintah ingin membatasi usia nikah ya. Ini banyak maksudnya supaya anak-anak itu mau sekolah ya, jangan nikah ya. Kemudian juga mengurangi tingginya angka kelahiran ya. Apalagi sekarang ini rupanya BKKBN tidak segalak dulu ya. Dulu zaman Orde Baru ya, BKKBN itu maksa-maksa itu, masang apa itu spiral itu maksa-maksa dipaksa. Sekarang itu ya sudah zaman demokrasi itu sepertinya ya, kurang semangat lah gitu ya, sehingga pertumbuhan penduduk juga makin tinggi. Nah, ini dalam fikih Islam ini ada dua perlakuan. Kalau sayyibat janda itu bisa nikah tanpa persetujuan orang tuanya, walinya. Sebab janda itu dianggap sudah lebih cakep daripada walinya. Ini berdasarkan hadis Nabi ini, bawah ini. As-sayyibu ahakku binafsiha mi waliyiha. Wal-bikru tustakmaru wa iznuha sumatuha. As-sayyibu utawi janda iku ahakku lebih berhak binafsiha dengan dirinya sendiri miwaliha dibanding dari walinya. Dia lebih berhak daripada walinya. Wal bikru lan utawi gadis iku tustakmaru itu harus diminta musyawarah ya. Harus diajak musyawarah ya. Itu mutlak walinya itu adalah ya wali nikah bapak dan seterusnya yang kita bahas itu. Jadi harus dimintai izin ya. Jadi begini, dulu zaman orang tua kita dulu ya, itu kan nikah itu kebanyakan dijodohkan oleh orang tua ya, dijodohkan. Ini terutama yang masih gadis ya, jodohkan. Biasanya orang tua itu ingin
punya mantu itu yang hebat. Kalau orang tuanya ulama, kiai, itu berusaha mencari mantu ya yang bisa menggantikan nanti jadi kiai. Itu biasa. Biasanya kiai itu cari mantu santrinya yang senior, santrinya yang alim, biasanya gitu. Ya, nanti kalau kiai itu sudah sepuh, wafat, ya, ini mantunya itu yang akan menggantikannya, biasa gitu. Kalau orang tua agak matrek ya, ya mencarikan pasangan anaknya itu yang kaya, yang punya jabatan, ya, punya perusahaan, biasa gitu. Dulu zaman kuno biasanya gadis itu kalau dipaksa sama suami itu tidak mau, apalagi pilihannya itu sudah tua, tidak ya, ganteng ya. Kalau anak-anak itu pilihannya itu kan masih muda, ganteng begitu, tidak peduli ya, itu melarat gitu. Pilihan orang tua dengan anak itu lain ya. Nah ini menjadi dalil sama suami itu. Jadi kalau janda itu ya dicarikan ya, itu terserah jandanya itu, boleh nolak, boleh mau ya. Tapi kalau mesti gadis itu ada peran orang tua, wali itu untuk agak memaksa, namanya ijbar, wali mujbir. Tapi menurut undang-undang ya ijbarnya itu ya tidak seperti zaman kuno ya, dimintai pertimbangan. Tustakmar itu ada penjelasan di bawah itu. Nih, tustakmaru itu ada penjelasan. Tustasaru, ya. Tustakmar itu aslinya itu diperintah, ya, dimintai kesanggupan. Ya. Kesediaan. Tapi tustasar itu diajak musyawarah. Ya. Diajak musyawarah. Nah, kalau gadis itu dimintai izin. Wa idnuha sumatuha. Izinnya gimana? Izinnya gadis itu. Izinnya kalau dia diam. Ini di zaman kuno, sekarang enggak, meskipun masih ya umur 15 tahun, 16 tahun itu sudah kalau dimintai apa persetujuannya ya enggak mungkin diam ya. Dia mesti jawab iya, kalau enggak ya enggak. Kalau dulu masih malu-malu ya, katanya dalam hadis ini zaman Nabi wa idluha, izinnya dia itu diamnya. Kalau dia hanya diam itu berarti dia setuju. Tapi kalau dia menolak, ya berarti dia tidak setuju. Wasayibu utawi janda iku laya juju ora wenang opo tanwiduha wali menikahkannya illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali setelah janda itu balik, artinya dewasa. Apa ada janda belum dewasa? Ternyata ya ada aja. Ya dulu umur 15 tahun sudah dinikahkan, enggak patut, ya, akhirnya jadi janda. Jadi jandanya umur 15 tahun. Ya. Ini kalau mau nikah lagi, ya harus ditunggu sampai dia apa dewasa, balik maksudnya dewasa, wa idniha dan izinnya. Jadi penjelasannya satu itu tadi ya, as-sayyibu ahabku binafsiha miwaliha wa bikru tustakmaru wa idnuha sumatuha. Sudah, sekarang ganti pasal ya. Dari ini janda dan gadis tentang izin dan tidaknya ini, barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ganti fasal.
masih dalam munakahat, tapi fasalnya lain, bukan masalah wali, tapi masalah muhrim. Muhrim itu wanita yang haram dinikah, yang haram dinikah. Muharramat. Faslun utawi iku fasal wal muharramatu. Lan utawi wanita-wanita yang haram dinikah. Bin nasi dengan nas. Nas itu dalil. Dalil nas. Dalil Al-Quran dan hadis yang jelas itu nas. Iku arba'a asyarota. Arba'a asyarota. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi itu ada 14 macam. Sab'un, 7. Ya. Sab'un, yaitu 7 bin nasabi karena nasab, karena keturunan. Jadi dirinci ini. 14 itu yang 7 karena nasab. Wahunna, dan yang 7 itu, wahunna utawi sapuhun itu, siapa saja, yaitu al-ummu ibu. Al-ummu ibu, ibu yang melahirkan. Jadi ibu itu haram dinikah. Apa mungkin ibu itu dinikah, nikah dengan anaknya? Ya, dalam cerita ada. Bahkan ada ibu itu berzina dengan anaknya, nikah dengan anaknya, itu ada. Itu ya kalau kita nilai orang tidak normal ya. Syariat itu kan menjadikan kita normal. Jadi al-ummu ibu itu haram di nikah. Wa in alat dan ke atas, jadi ibu ke atas. Jadi ibunya ibu ya. Terus mbah ya. Terus ibunya mbah terus sampai atas maksudnya. Wa in alat terus. Wa in alat. Yang kedua wal bintu, anak perempuan. Anak perempuan. Apa ada orang bapak menikahi anak perempuan? Ya mungkin ada saja. Ya. Kalau berzina ada. Ya, banyak. Banyak di mass media itu. Ada seorang bapak itu mengurung anak gadisnya. Itu di zinai sampai tahunan. Bahkan sampai punya anak itu ada. Naudzubillah. Jadi di syariat itu ketentuannya gitu. Itu haram. Kalau nikah seperti itu ya haram. Nikahnya tidak sah. Wa in safalat. In safalat itu sampai ini. Ya anak ya sampai ke bawah. Ya anaknya anak, ya, cucunya anak dan seterusnya. Kalau ibu tadi ke atas, kalau anak ke bawah. Itu haram semua. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Ya. Saudara perempuan. Itu baik saudara kandung maupun saudara seayah. Ya. Saudara seayah. Atau saudara seibu. Ya ukhtu. Saudara perempuan. Wal kholatu dan bibi. Kholah itu adalah bibi saudara dari ibu. Kholah itu. Wal ammatu dan bibi dari saudara ayah. Jadi kalau bahasa Indonesia ya bibi gitu aja. Bibi. Jadi bahasa Arab kalau bibi dari saudara ibu itu kholah. Kalau bibi saudarinya ayah
yaitu na'amah. Jadi bahasa Arab lebih dibedakan. Wa bintul akhi, dan anaknya, anak perempuan dari saudara. Anak perempuan dari saudara. Saudara laki-laki. Ponaan ya, ponaan. Wa bintul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Itu kalau bahasa Indonesia ya, ya keponaan ya. Jadi bibi itu kholah dan amah itu sama ya. Bibi kemudian bintul akhi, bintul ukhti, itu kalau bahasa Indonesia ya keponakan ya. Keponakan. Jadi sudah berapa itu? Binti, ukhti, ukhtu, kholah, ammah, bintul akhi, wa bintul ukhti. Ya. Penjelasannya tiga. Ini. Ya. Penjelasannya tiga ini. Dua tadi, ayat bin Nasir Quran sudah ya. Tiga ini penjelasannya, qala Allahu ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu detail di dalam Al-Quran. Detail. Jadi fikih tapi pengambilannya langsung dari Al-Quran. Sudah tidak usah di apa, di tafsiri, tambahi, karena apa? Karena sudah qat'i, namanya nas qat'i. Wa isnani birrodo' wa isnani lan utawi kang luru iku birrodo'i dengan susuan ya. Jadi yang enam karena nasab. Sekarang yang dua karena sesusuan. Yang pertama adalah al-ummul murdi'ah. Al-ummu ibu, tapi bukan ibu kandung. Ibu al-murdi'ati, al-murdi'atu yang menyusuinya ya. Jadi seperti Nabi itu kan ada ibunya yang menyusui ya. Namanya siapa itu? Khalimatu Sa'diyah ya. Jadi Khalimatu Sa'diyah itu adalah al-ummul murdi'ah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah haram ya dinikahi, meskipun itu orang lain sama sekali. Tapi karena itu pernah menyusui dia, maka dia menjadi muhrim, menjadi haram di nikah. Yang kedua, wal ukhtu minar rodok, wal ukhtu dan saudara perempuan minar rodok dari susuan. Jadi ada dua. Jadi misalnya saya disusui oleh ibu yang menyusui saya. Ibu yang menyusui saya itu punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itulah, itu juga haram saya nikahi. Meskipun orang lain, tapi karena itu anaknya atau saudaranya itu haram dinikahi. Jadi sudah ada berapa? 6 ditambah 2, 8 ya. Ya, 8 ya. 7 ya. Berapa tadi? Berapa? 7 ya. Ya, 7. 7 ditambah 2 berarti 9. Ya, sekarang wa arbaun bil musaharah. Dan empat itu karena
perbisanan. Ya. Perbisanan empat. Empat itu siapa saja? Yaitu Ummu Zaujah, ibunya istri, artinya ibu mertua. Apa mungkin orang itu nikah dengan ibu mertua? Mungkin saja, ya, mungkin saja. Ibunya masih muda, gitu ya. Dia nikah sambungan, ibunya, ibu mertuanya masih muda. Terus dia cerai. Jadi cerai dengan istrinya, ibunya kok masih sembohe gitu, ya. Dinikah pisan, itu haram namanya. Itu Ummu Zaujah. Warrobibatu, Robibah itu adalah anak tiri. Anak tiri, jadi anaknya istri gitu ya, anak kualon ya. Warrobibah. Idza dakhala, apabila dia telah dukhul bil dengan ibunya anak itu. Jadi kita nikah dengan seorang wanita janda, wanita itu punya anak, anaknya itu haram kita nikahi. Selama kita pernah kumpuli ibunya itu. Kalau belum pernah kumpuli, belum pernah kumpul, tidak patut tentunya. Akhirnya cerai, ya itu boleh, ya boleh. Itu kan syaratnya itu idza dakhala bil ya. Kemudian berikutnya wa zaujatul abi, istrinya bapak. Kadang-kadang ya saya ngaji di kampung itu ada pertanyaan, loh istrinya bapak itu kan ibu kita, ya belum tentu, ya tidak harus istrinya bapak itu ibu kita. Seorang laki-laki itu kan boleh nikah lebih dari satu. Di samping nikah dengan ibu kita, bapak kita nikah dengan orang lain. Kemudian dengan orang lain itu cerai. Itu namanya siapa itu? Itu namanya yaitu Zaujatul Ab. Bukan ibu kita. Jadi bekasnya, jandanya bapak itu haram dinikah. Ya meskipun cantik, masih muda, ya, haram dinikah. Terus yang terakhir dari empat itu wa zaujatul ibni, istri dari anak. Jadi mantu ya, anak mantu. Anaknya cerai. Ya. Iman-iman, mantuku itu masih muda, cantik, nanti kalau telantar, sudah dinikahi sekali, itu tidak boleh. Tidak boleh. Zaujatul ibni. Itu keterangannya di bawah ini. Ini angka dua. Sabatat hurmatu zaujatil abi biqaulihi ta'ala wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'. Sabatat us tetep apa hurmatu zaujatil ab, keharaman dinikah istri dari seorang bapak biqauli ta'ala dengan firmannya Allah ta'ala wala tangkihu, dan jangan menikah ma seorang wanita nakaha yang telah menikah, siapa yang telah menikah aba'ukum bapak-bapakmu minan nisa dari para wanita. Ini jelas dalam Al-Qur'an, itu jelas nasnya qat'i. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi bapakmu. Jadi 7, 2 dan 4. Jumlahnya berapa? 13. Wawahidatun, dan yang satu, tadi kan 14 ya, sudah ada 13. Wawahidatun, dan yang satu min jihatil jam'i. Ya. Karena jamak, jadi ngoleksi.
jamak ngumpulnya itu. Misalnya kita nikah dengan seseorang, terus ini adik istri kita itu kok cantik ya, cantik kadang ya seneng dengan kita, dirabi pisan, itu tidak boleh, dirangkep itu loh. Itu namanya man'ul jami', larangan mengumpulkan. Tidak hanya mengumpulkan antara kakak beradik, antara saudara, tapi juga mengumpulkan istri dengan bibinya. Dengan bibinya juga tidak boleh. Tidak boleh. Ini wala yujma'u, dan tidak boleh di jamak dikumpulkan, bainal mar'ah, antara wanita, wa ammatiha, dengan buliknya. Wala bainal mar'ati, dan haram juga menikah menjamak antara istri dengan buliknya. Jadi kalau ammah itu bulik dari saudara bapak, kholah itu bulik dari saudara ibu. Ini dalilnya empat ini. Dalilnya empat ini. Rawal Bukhari telah meriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4820, wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1408, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u baina mar'ati wa ammatiha wala baina mar'ati wa khalatiha. Kalau baina ukti zaujah itu jelas ya. Tapi yang kadang-kadang belum jelas itu mengumpulkan antara istri dengan buliknya. Nah, di sini dalilnya adalah hadis Nabi yang sangat sahih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu hadis yang paling sahih. Karena Imam Bukhari itu juga perawi hadis yang paling utama, yang utama, dan Muslim itu juga yang utama setelah Imam Bukhari. Berikutnya, wayahrumu, terakhir ya, wayahrumu, dan haram minar rodok, dari karena susuan, ma yahrumu minan nasab. Jadi kalau nasab, akan nasab itu haram, dari rodok juga haram, buliknya ya, dari saudaranya, pamannya, ponaannya, yang nasab haram ya. Buliknya, pamannya, buliknya apa, ammahnya, kholahnya, saudaranya, dan sebagainya, minar rodok juga sama dengan nasab, maksudnya begitu. Jadi keharaman karena persusuan itu sama dengan keharaman dari nasab, ya. Itu dalilnya gitu. Rawal Bukhari wa Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rudu'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Jadi menyusui itu menjadikan haram apa yang diharamkan dari kelahiran. Jadi rudu'ah itu sama dengan wiladah. Ya, gitu. Susuan itu sama dengan nasab. Saya kira gitu ya, pengajian kita pada malam hari ini. Ini suatu hal yang penting, makanya sering saya sampaikan. Ini saya pengalaman dalam teori dan praktek pernikahan ini.
kenapa orang itu sangat nyepelekan masalah gini-gini, ya, tidak begitu memperhatikan. Padahal ini kalau salah, ya, salah, ya, masalah muhrim ini, itu akibatnya nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, itu akibatnya apa? Itu duhulnya itu, ya, kumpulnya suami istri itu hukumnya zina terus. Dan namanya suami istri, kalau sampai kakek ninen-ninen, itu zinanya sampai berapa ribu kali. Ini sangat penting. Tapi ya kebanyakan orang itu menganggap enteng, menganggap sepele, kadang masalah wali itu tidak penting, masalah nasab, masalah susuan, sehingga saking nyepelekan gitu. Banyak orang nikah siri yang tanpa surat-surat keterangan, ya. Sehingga walinya tidak jelas, ya. Saksinya juga tidak jelas, nasabnya juga tidak jelas, ya. Kadang-kadang ya, salah gitu. Makanya kita anjurkan agar nikah itu resmi. Kalau nikah resmi lewat KUA itu akan diurus, ada keterangan-keterangan dari Pak Mudinnya, dari kelurahannya, bahwa orang ini adalah masih dijaga, orang ini masih perawan, orang ini janda, orang ini masih beristri, masih bersuami, itu jelas. Ini walinya ini dan sebagainya. Sehingga kalau jelas itu dapat dipertanggungjawabkan bahwa perkawinan itu sudah sesuai dengan munakahat, dengan fikih munakahat, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita enak, ya, tidak ada masalah di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian pengajian kita, pengajian fikih hukum Islam kitab At-Tadhib matan takrib, ya, yang dilengkapi dengan dalil-dalil, dengan nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit, yang singkat ini bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri pengajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.